Ayo. Kenapa nih? Kita doa dulu. Enggak samit. Flexing aja di pusing. Ini tambah lagi, tono lagi lurus. Lagi buka kunjangan. Lagu pokoknya tuh kayak sabana, kayak di itu apa? Ororombo Semeru. Rata. Nah, baru ke atas lagi. Boleh. Ya, mana, Bu? Ada di jalur 3 dari arah utara, dia di jalur 3 dari arah utara. Ada suara masuk ke arah utara, dia di belakang. Tujuan dari stasiun Pelitang. Kedua keberangkatan dari stasiun besar Pasar Senen. Ya. Pada pukul 17.00. Sudah check-in ini, Bu, yang ini. Sama yang ini. Sudah, cuma 3 ya? Oh iya. Sama-sama. Sudah 14. Minta tolong caranya gimana? Oh, boleh, Bu. Kode. Dah. Tuh. Tinggal dicetak. Cetak. Sudah, nanti keluar. Besok, Bu. Bintangnya ditaruh di sini, Bu. Yang ada itu, besokan. Ya. Ini 3 orang ya? Iya. Ada tutorialnya, kita kasih tahu. Ada bonus. Ya. Datang juga. Alhamdulillah. Apa, Pak? Sebentar, Pak. Sorry. ATP. Oke, masih, Pak. Terima kasih, Pak.
nih Pak. Oke, makasih Pak. Nomor 20 ini ya, di sini ya. Mau kemana kita? Ke laut sore ini. Mudah-mudahan di sana cuaca cerah, lancar, gak ada hambatan apapun. Sukses buat Rikide. Sukses. Kami persilakan untuk sedemikian naik kepada kereta api beratas sedang baterainya paling dia langsung bisa dikeluarkan tertutup dari jalan 3 kereta api beratas bisa kuat Gue yakin sampai pas 1.000 karir ini semua. Kereta api Turunan Beratas akan tiba di stasiun Solo Jebres. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Jebres, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terlepas. Oh sih ya, itu kan. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Oke. Okay. Wis. Selamat jalan ya. Coba. Kita ke sana. Oh, kebalik.
gitu sama teman-teman. Satu mat di 195 berarti mbak ya. 13 orang ya. 14. 210 lagi. Benar, berapa mbak? Ini untuk air mas, nanti sebelum pos 3 di sumber pos 3 ya mas? Paralon, kanan jalan, kelihatan dari jalur pendakian. Oh, oke. Okay. Terus rekomendasi nge-camp 3-5, Kupakan. Oh, mbak ini. Oh, Kupakan jangan. Oh, sama yang di Telaga. Ini air semua? Pas di depan, oh. Pas di kan ini, anu mas, ya, Telaga kecil itu. Oh, gitu. Oh, depan Kupakan pas itu di depannya. Oh, gitu. Okay. Untuk sampah mau dikondisikan, bisa dibawa turun, ditaruh base camp parkiran untuk sampah. Oh, oke. Okay. Jangan sampai bisa rombongan. Monggo silakan. Iya, sono. Pas ini Mbak 210. Oke, saya terima. Monggo silakan. Monggo di. Ada, Pak. Petak. Siapa mau ngin? Petak. Wes, Pak. Daging biar banyak nutrisi, sehat. Terus karena perjalanan kita jauh, jadi kalau emang ngap butuh istirahat sih, tapi jangan lama-lama, jangan terlalu lama istirahat karena panjang jalan. Target kita sampai di Gupak itu minimal paling sore itu jam 6, paling sore, oh jam 6 jam 7, nanti udah lewat pos 5 aja. Kalau pos 5 ke sana sih udah ada landai, gak kayak pos 2 ke muka. Oke. Berarti Kupakan ngelawatin pos 5 ya? Hah? Kupakan ngelawatin pos 5 ya? Iya, maksudnya kalau udah 4 itu mau ke pas lewatin pos 5, soalnya mah tinggal gak terlalu nanyak. Pasti dapet lah. Oke. Berdoa mulut agama dan kepercayaan masing-masing di kesenangan. Week day you. Lau dong. Lau. Week days. Never end. Lau gitu ya. Lau. Oke, siap. Week days. Lau. Lau. Lau.
banyak kawasan candi-candi. Salah satunya. Gimana, Rit? Aduh, gila, ngap cuy. Parah. Belum sampai. Banget. Jos. Gunung Lawu memang. Jos. Di sini udah dingin. Masih makan ntar. Sampai mana kita? Pos apa nih? Pos 1 Mahabranti. Masih siap? Sanggup? Sanggup dong, lanjut. Walaupun badai, hujan rintik-rintik lah. Good. Gunung Lawu itu benar-benar lumayan nguras tenaga ya, kuat banget. Dikasih landai sedikit, gimana Bang Hari? Oh, asoy. Menikmati perjalanan? Kelokan gue boy. Masih kuat? Amin. Semangat. Semangat. Rasanya kalau ngedaki ya udah capek banget kan. Terus istirahat. Rasanya kayak apa? Maju dari awal. Semangat. Sumpah ini salak banget. Salak. Salak banget. Salak gimana nih? Nanjak PHP. Enggak ketemu toh. Parah. Masih semangat? Semangat. Mantap. Akhirnya pos 2 di depan mata. Target pos 1 jam 5 menit. Ya. Mantap. Oh iya. Oh iya. Permisi. Kita udah nyampe di Brakseng pos 2. Kita udah nyampe di Brakseng pos 2. Namanya bawa turun sampahmu. Bijak. Kita
jalur PHP, parah. Enggak. PHP, Bang? Enggak. Dulu ya. Jadi abis ini target pos 3 makan siang. Pos 3 berapa jam? Ke pos 4? 2 jam. Pos 3 dari pos 2 ke pos 3 2 jam. Target. Halo semua. Udah siap mau kita ke Sabana? Ini sampah pendaki apa? Dagangan pendaki. Gimana, Bu? Kabutnya langsung turun dan langsung nutup lilin kitanya, jadi jarak pandangnya nggak begitu kelihatan, paling 1-5 meter gitu kelihatan dari sini, jadi nggak bagus buat kita lanjutin aktivitas sampai kita tunggu kabutnya turun dulu. Oke. Banyak banget itu yang galak. Yang sampai benar lewat sini ya tadi.
semalam. Kita doa dulu. Enggak samit. Flexingnya dulu pusing. Ini tambah lagi, tonal lagi lurus. Buka kunjangan. Lagu pokoknya tuh kayak sabana, kayak di itu. Apa? Rorombo Semeru. Rata, rata. Nah, baru ke atas lagi. Nah, iya. Cerah. Pas lagi cerah. Di boyongnya panas. Ada. Ada mau ke sana? Ini khusus buat cewek-ceweknya. Alhamdulillah. Buat cewek-ceweknya. Lu jadi cowok. Eh, Iting, apa-apa kan berdua sama Ana. Kamu udah makan? Berarti gue sendiri. Kamu udah makannya? Jarak pandangnya udah gak terlalu kelihatan banget ya. Paling cuma 1-2 meter. Nama tenda itu paling maksimal. Ya makanya gue juga tadi kepikiran ngerinya. Bayangan gue tadi kan, wah di atas tadi ada orang. Berapa ya? Yang lewat tadi. Hah? Ini di atas pohon.
tepatnya di puncak 4, di sebelum puncak 5. Gimana ceritanya tentang perjalanan dari puncak 3 sampai puncak 4, terus puncak 5? Cukup melelahkan sih ya, dari pos 3 mau ke pos 4 kita kena kendala hujan. Dan terus cukup ya? Lama, deres banget. Sampai kita akhirnya mutusin buat jalan lagi kemarin itu jam sekitar jam 3-an ya memang. Iya, jam 3-an. Jam 3-an kita lanjut jalan. Kena malam menuju pos 5 nih, dari pos 4 tadi kena hujan sampai pos 5. Dan ini belum sampai di pos 5 sih sebenarnya. Masih ke depan. Kurang dikit lagi sih ya, 15 menit lagi pos 5 di depan. Semalam tepat karena udah pada drop anak-anak semua, jadi kita paksa nge-camp di sini. Oke. Sip, untuk selanjutnya mungkin belum diizinin untuk naik ke atas. Next trip kita akan tempuh lagi ke puncak Gunung Lawu. Ikuti terus Sobat Nasi.